Halo Toppers. Kalimantan kerap menyimpan hal unik dan misterius yang selalu memantik rasa penasaran. Salah satu yang paling mengundang misteri ialah ular tangkalaluk, seekor reptil menakutkan berukuran besar yang namanya begitu dikenal oleh masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan. Tangkalaluk sebenarnya lebih dikenal dengan sebutan Raja Piton atau memiliki nama Latin Reticulated Piton. Sosoknya lantas melegenda di kalangan suku Dayak dan masyarakat lokal. Yang membuat bulu kuduk merinding, tangkalaluk diyakini makhluk jadi-jadian atau ular siluman berukuran raksasa. Ada yang bilang jika raja rimba di bumi Kalimantan tak lain ialah tangkalaluk. Menurut catatan, ular terbesar di dunia bukanlah piton, melainkan anaconda yang memiliki nama Latin Eunectes murinus, berbobot 250 kg. Ular ini lebih dikenal anaconda hijau yang panjangnya rata-rata bisa mencapai 10 meter. Mengutip laman Life Science, ular piton ini tersebar di sepanjang Asia Tenggara dan Hindia Timur. Ular ini memiliki berat rata-rata 113 kg dan spesimen terbesar yang pernah tercatat berbobot 158 kg. Ular jenis ini kerap ditemukan dekat aliran air, di antara hutan hujan atau hutan biasa. Ular berukuran kecil akan menghabiskan banyak waktu di tanah dan pohon-pohon atau semak-semak. Sementara ular dewasa berukuran besar sebagian besar berada di tanah. Demikian penjelasan menurut Reptile Park. Piton tergolong ular yang agresif dan tidak akan ragu untuk membela diri dengan mengangkat kepala, mendesis keras dan menyerang berulang kali. Ia tidak menghabisi mangsanya dengan racun atau bisa, namun melilitnya dengan keras untuk menghambat pernapasan serta membuat tulang mangsanya remuk. Ular jenis ini biasanya memakan mamalia lain, bahkan yang berukuran lebih besar dari tubuhnya. Mereka akan menelan makanannya secara utuh. Satu kali melakukan makan besar, mereka dapat berpuasa selama beberapa bulan. Reproduksi piton reticulated betina adalah dengan cara bertelur. Telur yang dihasilkan bisa mencapai 40-an butir. Induk piton akan menjaga dan mengerami telur tersebut sampai mereka menetas beberapa bulan kemudian. Kembali ke mitos ular tangkalaluk, sayangnya detik ini belum diketahui pasti apakah keberadaannya memang ada. Ceritanya terus berkembang dan diwariskan secara turun-temurun sehingga sosok tangkalaluk akan tetap menjadi misteri. Netopers, apa komentar kalian tentang pembahasan kali ini? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya, Topers.